satu yang dikumpulkan oleh divisi saksi yang saat ini ditanggungjawabi oleh teman-teman dari PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kawan-kawan petani yang kami hormati, saya beserta Ustaz Salman, Pak Amsal, Pak Yusuf, Pak Basis, Saiful dan seluruh tim yang hadir pada siang hari ini. Tadi Pak Amsal sudah menyampaikan perolehan pasang air Salman di beberapa 40%. Yaitu kami atas nama pasangan Ahyar Salman mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada partai pengusung yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS yang terus solid, kemudian para relawan-relawan yang lebih kurang 300-an kelompok relawan yang secara aktif, progresif, secara mandiri, merdeka berjuang bersama-sama ingin memenangkan pasangan Ahyar Salman, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang karena pengaruhnya juga membantu. Untuk itu kami semua mengucapkan terima kasih. Ini sumbangsi yang sangat besar sekali, hal yang sangat luar biasa, perjuangan Ahyar Salman dalam pilkada Kota Medan tahun 2020 ini. Pertama, kami berjuang di dalam keterbatasan logistik dan amunisi dan hal sangat luar biasa. Mohon maaf kami kepada seluruh relawan dan partai-partai kalau kami tidak bisa menyuplai logistik, sehingga banyak relawan mempersiapkan sendiri logistiknya. Untuk itu kami sangat berterima kasih sumbangsinya. Insya Allah ini semua menjadi amal bakti Bapak Ibu sekalian dan menjadi amal jariah kita semua. Kemudian daripada itu kami juga menyatakan banyak invisible hand yang ikut bermain di dalam pilkada Kota Medan ini. Kami tidak dapat memang untuk menyatakan secara eksplisit apa itu invisible hand, tapi kami dapat merasakan invisible hand tersebut sangat berpengaruh, sangat penuh bermain di dalam pilkada Kota Medan ini. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh relawan partai pengusung yang dengan semangat tinggi, heroik, tetap konsisten ingin memenangkan Ahyar Salman, namun ternyata perjuangan kita berakhir di 48%. Ini sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Kita berjuang di dalam keterbatasan yang sangat luar biasa. Itu sekali lagi Ahyar Salman mengucapkan banyak terima kasih. Dan selanjutnya kami mohon maaf jika ada perkataan, perbuatan kami selama masa kampanye ataupun sebelumnya ataupun setelah ini yang telah menyinggung perasaan hati Bapak Ibu Saudara sekalian warga Kota Medan. Kami Ahyar Salman memohon maaf. Sesungguhnya nawaitu kami maju dalam pilkada ini adalah benar-benar mewakafkan diri kami kepada Kota Medan. Namun hasil yang masih dapat kami lakukan 48% tersebut. Untuk itu, terima kasih kepada semua pihak, kepada kawan-kawan media yang terus mensupport, membantu kami memberitakan kegiatan-kegiatan kami tanpa pamrih. Kami pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya kira ini dapat kami sampaikan. Saya ingin menyampaikan bahwa kita semua merasakan suasana batin yang dirasakan oleh masyarakat Medan terkait dengan pilkada di Kota Medan ini. Kami merasakan semangat perjuangan yang luar biasa, bahwa semangat Ahyar Salman adalah memberikan suasana demokrasi yang sehat, bermartabat dan penuh dengan kegembiraan dan keceriaan. Dan alhamdulillah
Yang merasakan itu dirasakan oleh masyarakat Kota Medan. Dan dari yang disampaikan oleh Bang Her tadi, alhamdulillah kami bersyukur mendapatkan 48% jadi merupakan prestasi yang luar biasa dengan suasana pilkada Kota Medan yang menjadi sorotan nasional dan internasional loh. Dan kami merasa bangga sebetulnya, dan bangga juga kepada partai politik yang mengusung, dan bangga juga kepada para relawan, bangga juga kepada masyarakat Kota Medan yang bahu-membahu memberikan tenaga, hati, pikiran, bahkan tidak sedikit juga yang memberikan sumbangan materialistik kepada kami, materi, ya, sehingga berjalan dengan baik juga. Dan kami ucapkan terima kasih kepada relawan-relawan, terutama sebelumnya juga mak-mak nih, mak-mak ini luar biasa ya. Jadi terima kasih banyaklah kepada semuanya, para media juga yang setia bersama pasangan Ahyar Salman mengikut kegiatan. Dan sekali lagi mohon maaf kalau seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan selama masa kampanye. Ya, kami mungkin sudahi. Terima kasih kepada semuanya, Pak Amsal sebagai penanggung jawab saksi, dan saya berpesan supaya saksi kita untuk terus mengawal dengan sampai ada satu suara pun yang hilang dan untuk sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa.